Hey, janji kita tak bogel di halayak ramai. Ah, ha? Apa yang masalah mereka? Kenapa yang kita benarkan pihak-pihak misogenis ni nak kontrol cara kita berpakaian? Hey, bangkitlah kaum wanita. Ah, ha? Jangan bagi muka kepada pihak-pihak yang kononnya menggunakan agama ni. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Memetik laporan media sebelum ini, Kerajaan Terengganu telah memaklumkan bahawa negeri tersebut sudah bersedia untuk menguatkuasakan pematuhan etika pemakaian patuh syariah. Menurut Berita Harian, sudah tiba masanya kerajaan negeri menguatkuasakan pematuhan etika pemakaian patuh syariah di Terengganu. Selain itu juga, Dewan Undangan Negeri sebelum ini juga sudah meluluskan rang undang-undang berkaitan perkara tersebut dan bersedia untuk melaksanakannya. Manakala berita mengenai pemakaian patuh syariah itu mendapat perhatian dari Siti Kasim, berkongsi video di TikTok miliknya, dia ada memberikan pandangan mengenai isu tersebut. Menurutnya, dia telah maklum mengenai berita Kerajaan Negeri Terengganu telah meluluskan satu undang-undang untuk kaum perempuan yang tidak patuh syariah dari segi pemakaian akan dikenakan denda. Siti Kasim telah memberikan soalan kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafiah Mat, mengenai siapakah dia untuk menentukan cara pemakaian kaum wanita. Siti Kasim juga berkata, wanita tidak sepatutnya membiarkan kaum lelaki menentukan apa yang patut dipakai oleh mereka. Malah, dia juga menyeru agar kaum wanita bangkit dan tidak memberikan muka kepada pihak yang menggunakan agama untuk mengawal cara pemakaian golongan wanita. Dia juga mengatakan tindakan tersebut sangat memalukan untuk golongan wanita. Kerajaan Negeri Terengganu ya, dia telah luluskan satu undang-undang yang mana siapa kaum perempuan yang tak patuh syariah dari segi pemakaian akan didenda. Saya dengar dah diluluskan oleh mereka. Jadi saya nak soal lah ni, si Hanafiah ni, siapa engkau? Siapa awak yang nak beritahu perempuan apakah cara pemakaian yang patut dipakai oleh kaum perempuan? Macam ni yang saya pakai ni, kira tak, memanglah tak patuh syariah kan? So, you nak denda I, you cubalah, you cuba denda, okay? Pihak perempuan ni, kita ni kenapa yang kita benarkan kaum lelaki ni beritahu yang apa yang patut kita pakai? Hey, janji kita tak bogel di halayak ramai, apa yang masalah mereka? Kenapa yang kita benarkan pihak-pihak misogenis ni nak kontrol cara kita berpakaian? Hey, bangkitlah kaum wanita, jangan bagi muka kepada pihak-pihak yang kononnya menggunakan agama ni untuk kontrol lah, ya, mengawal cara kita pakai. Apa yang kita nak pakai, apa yang kita nak fikir, apa masalah diorang ni? Saya heran betul lah, saya betul tak faham kenapa yang mereka undang-undang begini sebegini yang nak dibuat dan diluluskan di negeri begini, ya, di negeri Terengganu ni. It's really embarrassing and it is really humiliating, you know, for women to be told what to wear. You know, I don't care what you want to wear. I don't care how you want to practice your faith. But you don't tell me how to dress. As far as I'm concerned, I have always dressed decently. And just because I don't cover my hair, is that tak patuh syariah? Is that your syariah, okay? So you do not impose on women on how they dress. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.